Hello, assalamualaikum Mak Su. Waalaikumsalam. Aisyah, hari ni Mak Su lambat sikit sebab ada budak bergaduh pula kat bawah. Oh, ya ke? Okeylah. Mak Su minta maaf lah ya. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ha, dah balik pun. Okey ke latihan badminton tadi? Okey, Kak. Biasalah. Ini kan bakal juara dunia. Yelah tu. Wah, akak buat biskut ke? Sedapnya. Yelah, mestilah sedap. Ni kan bakal chef selebriti. Yelah tu, chef selebriti ke chef makan tak henti-henti. Amboi, kutuk akak je. Adik gurau lah kak. Akak kan selalu tolong ibu kat dapur. Sebab tu lah akak pandai masak. Alah, adik pun sama. Adik kan selalu tolong ayah berniaga. Ni mesti jadi usahawan yang berjaya macam ayah nanti. Sayang akak. Ni akak, adik dah dapat keputusan apa perasaan akhir tahun. Eh, ya ke? Akak pun sama. Akak lah tunjuk dulu. Tak nak lah, adik lah dulu. Alah, akak lah tunjuk dulu. Boleh lah. Okey, macam ni. Kita sama-sama tanya soalan. Siapa yang tak dapat jawab dulu, dia kena tunjuk keputusan apa perasaan. Sedia? Ya, sedia. Adik tanya dulu boleh. Okey. Siapakah angkasawan Malaysia yang pertama? Datuk Dr. Sheikh Muzaffar lah. Di manakah bulatan jalan raya yang terbesar di dunia? Tenang je, bulatan Putrajaya lah. Di manakah pokok getah tertua di Malaysia? Kuala Kangsar lah jawapan dia. Apakah nama kereta kebangsaan pertama di Malaysia? Patan Saga. Di manakah jambatan gantung yang tertinggi di dunia? Di kota Kinabalu Sabah, 10 kali lebih tinggi daripada menara kembar Petronas. Wow, pandai ya kak. Okey, soalan seterusnya. Apakah negara yang terbesar di dunia? Rusia. Okey, soalan akhir. Kalau adik tak dapat jawab, adik boleh tunjuk dulu keputusan peperiksaan adik. Okeylah kak. Lekat tarikh lahir ibu dan ayah. Alah kak, senanglah. Tarikh lahir ibu dan ayah sama je. 17 Jun. Eh, kak! Kenapa ni, dik? Tak, hari ni 17 Jun kan? Hari ni hari jadi ibu dan ayah lah. Ya'alah, akak baru perasan. Dulu, kita selalu beri hadiah kat ibu dan ayah. Tapi sekarang dah tak dapat bagi. Okey, dik. Jom ikut akak. Akak tahu nak bagi apa. Hadiah paling berharga bagi ibu dan ayah kita adalah doa anak-anak yang soleh. Itu yang paling mereka perlukan sekarang. Tapi, adik rindu. Akak pun rindu, adik. Jom kita hadiahkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan di hati kami. Kami rindu ibu dan ayah. Bukan mereka, ya Allah. Tempatkan mereka di syurga-Mu yang tertinggi. Tunjukkan kami jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kak, ini keputusan saya. Ini keputusan Kak. Kalau ibu dan ayah masih ada, mesti mereka banggakan kak.
Ya adik, kita kena jadi anak yang baik dan cerdik walaupun ibu dan ayah dah tiada di dunia ini. Kita kan masih ada mak su yang baik dan sanggup jaga kita. Ada cikgu, ada kawan-kawan, masih ramai sangat kita, dik. Dan adik ada kakak yang sayangkan adik. Tak apa, nanti boleh potong. Mute kan? Ada orang gaduh kat bawah? Apa lagi? Tak ada lah jiran kan?